Halo semuanya, kembali lagi di part yang ketiga, latihan beban endurance atau yang sering disebut dengan endurance weight training. Nah, jangan lupa juga untuk ikutin part yang pertama, latihan beban endurance, dan part yang kedua, latihan beban endurance. Nah, di part yang ketiga ini kita masih ada satu set yang terakhir, yaitu clean and press. Nah, tadi sudah kita jelaskan di part yang kedua, boleh ditonton kembali di part yang kedua. Seperti apa latihan clean and press ini? Selamat mengikuti latihan ini. Oke, kita akan mulai dengan 25 kali clean and press. Ready? Go! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tua gapat manam jupan lalu. Tua gapat manam jupan lalu. Tahan. Tua gapat mah. 25. Tahan, tahan. Kita akan lanjut ke ronde yang kedua. Go. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tua gapat manam jupan lalu. Tua gapat manam jupan lalu. Tua gapat ma Kita akan lanjut ke ronde yang ketiga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tahan, tahan. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tahan. 5 lagi terakhir. 21 22 23 24 Tua gapat manam jupan lalu. 25 kecil. Tua gapat manam jupan lalu. Tua gapat mah 25. Huh.
Oke. Tadi itu pengerjaan clean and press seperti tadi ini. Nah, clean and press ini untuk melatih upper body juga ya. Jadi melatih clean and press ya, clean and press. Udah capek banget karena kemarin sudah absen mungkin sekitar hampir 1 bulan ya. Saya tidak ngerjain latihan beban dan saya ngerjainnya regular warm up dan stretching. Itu boleh ditonton juga karena regular warm up and stretching itu bagus ya untuk peregangan badan, lalu untuk pemanasan boleh diikutin. Oke, kita break sebentar, minum dulu ya. Jangan lupa selalu bawa susu coklat ya ketika latihan, itu berguna untuk memulihkan kembali energi kita ya, dan juga supaya kita tidak kehabisan energi ya saat latihan. Jadi kita bisa isi kembali sambil ngisi sambil kita pakai. Oke. Nah, lalu yang kedua, hal yang terpenting adalah selalu bawa botol minum kemana saja, baik itu ke kerja ataupun olahraga ya, bawa botol besar karena badan kita perlu air ya. Contohnya badan teman-teman kan kita maunya pertumbuhan besar ya, sehingga badan yang bertumbuh itu perlu cairan untuk mengisi kembali supaya tidak cedera, kram otot ataupun tegang ya. Nah, sehingga menyebabkan cedera di bagian otot. Oke. Dan ingat, penyebab kram itu adalah kekurangan air atau dehidrasi di bagian otot, sehingga ketika kita latihan kita memaksakan ototnya untuk bekerja sedangkan kita tidak mengisi kembali cairan tubuh, akhirnya otot-otot itu akan kekurangan air atau dehidrasi sehingga semakin ketat dan tegang dan terjadilah kram. Akhirnya kita paksakan latihan dan terjadi cedera. Oke? Oke, itu aja rangkaian latihan beban endurance hari ini atau yang sering disebut dengan endurance weight training. Jangan lupa selalu ingat, endurance weight training ini untuk melatih semua bagian badan dan juga bebannya tidak boleh berat ya. Beban ringan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Boleh memulainya dengan repetisi yang lebih rendah tapi konsisten dan pelan-pelan naik mencapai ke 25 kali, 25 kali, dan 25 kali. Jangan lupa berikan saran dan kritik di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di latihan-latihan berikutnya. See you in the next workout. Bye. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di latihan-latihan berikutnya. Bye. Thank you, Mark. So, bagaimana menurut kalian? So, bagaimana menurut kalian konten ini? So, bagaimana menurut kalian latihan beban endurance ini ataupun konten-konten yang lain? Berikan saran dan kritik kalian di kolom komentar di bawah ini. Dah.